Om Swastiastu. Ini ada Anta memperkenalkan guys tempatnya, penggaramannya Papa. Nah, kali ini kita sore-sore mau istilahnya bantuin Papa pekat dan dadong guys. Nah, ini masih basah sih garamnya ya, karena tadi pagi kemarin kayaknya sama tadi pagi ngasih air guys gitu. Jadi masih basah, nggak belum kering gitu, belum jadi garam gitu. Cuman bentuknya tuh kayak apa ya, masih padat-padat. Sekarang digulung guys, karena memang air. Tapi di sini kan ya, ada mendung. Nggak bisa ceritain ya, kayak batu es. Nah, kalian tahu nggak sih batu es ya, kembang dari batu es. Nah, kayak begitu tuh bentuknya dia tuh. Nah, kalian pasti tanya-tanya, lo kok digituin sih? Nah, iya guys, karena ini kan mendung ya, udah sore gitu. Iya ampun, tolong. Si bocil. Jadi garamnya ini dilipat kayak begini supaya tidak kena pasir guys, dan juga enggak kena apa namanya hujan. Jadi kalau hujan kan percuma. Nah, itu si dadong guys. Nah, dadong ini kalau orang Bali bilang nenek kan ya. Nah, ini mertua aku guys gitu. Ini lagi pilah-pilah karena ntar lagi ada pesanan ya, kita nganterin pesanan ya untuk apa di daerah Sampalan. Berapa karung? 3 karung kalau nggak salah pesanan. Nah, ini dadong masih anak-anak. Nah, memek banjir guys gitu. Bapaknya Pak Kliang, ibunya Bu Kliang ya. Istilahnya kayak adat ya, kayak RT RW gitu ya, apa deh istilahnya, Pak Kliang. Ini garamnya aku tuh putih banget, bersih, nggak ada kotor-kotor sama sekali. Jadi kalau kalian beli itu nggak rugi guys gitu. Ya, dilihat tuh dadongnya semangat sekali kalau kerja kayak begini. Panen. Putih ya. Asli putih banget, bersih lagi. Jadi enggak buat kalian istilahnya kalau lewat di Karangasem ya, perbatasan Kelungkung Karangasem, kalian bisa mampir deh ke sini gitu. Nah, tuh kayak begini nih, kayak bunga es. Tepatnya kayak bunga es gitu. Itu semua ditutup. Nah, semua nanti ditutup-tutup guys. Ini luasnya sekitar 1 ari setengah ya, untuk lahan apa namanya buat garam gitu. Nah, itu papanya tumben nih, papanya si Atanya ikut terbantuin peka ya, karena hari ini dia memang libur ya, jadi salah bantuin gitu, jadinya kayak begini. Oke, tonton terus guys, ngomong terus mulai tadi ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ngapain tuh? Aih. Guys, nanti ini semua ditutup ya biar enggak kena pasir. Kayak air-air gitu ya. Nih. Emang sih dia lucu ya. Lucu pokoknya. Belum bos. Lumayan luas. Nah, itu pantainya guys. Ini pantainya jatuh. Ayo bang. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ini botol guys.
begini. Oke guys, aku bantuin dulu ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bantuin dulu, tutup-tutup.